Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan dan urusan kita semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, ini berkenaan dengan kita masuk ke Malaysia. Begitu banyak step-stepnya, begitu banyak langkah-langkah yang harus kita lalui. Jadi ramai di antara kita ini yang minta bagi urutan apa urutan yang harus kita lakukan ketika masuk ke Malaysia ini, karena ketika kita tahu urutannya ini, kita senang untuk membuat langkah seterusnya. Jadi ketika seseorang yang ingin masuk Malaysia ini, saya akan sebutlah seorang pelancong ya, sebut seorang pelancong. Jadi yang pertama itu pastikan paspor kita masih hidup, minimumnya adalah 6 bulan. 6 bulan ketika mau berangkat ke Malaysia ini. Syarat ini memang umum ya. Kemanapun kita pergi ke luar negeri, itu pasport wajib hidup. Minimumnya 6 bulan. Bukan hanya ke Malaysia, tapi ke mana saja. Kalau pasport kita kurang daripada 6 bulan hidupnya, maka pihak imigrasi di Indonesia itu memang tidak akan melepaskan. Karena pasport kita masih kurang hidupnya daripada 6 bulan. Contoh mungkin masih 4 bulan, 3 bulan hidupnya, itu memang tidak bisa. Yang kedua, ketika seseorang ingin masuk ke Malaysia, pastikan tiketnya itu pulang pergi. Jangan hanya untuk pergi saja, tapi pulangnya itu tidak dibelikan. Itu nanti alamat nanti, ya itu pasti akan kena tendang. Kita seorang pelancong, tapi tiket pulang tidak ada, maka pasti akan kena tendang. Makanya seorang pelancong, kalau pergi, maka tiket pulangnya pun harus ada. Ya mungkin dalam 2 minggu, 3 minggu seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah booking hotel. Tunjukkan booking hotel atau tempat menginap kita di Malaysia. Kalau bagi yang ada saudara ya tunjukkan buktinya itu. Tapi kalau kita buat hotel atau booking hotel selama di Malaysia, tunjukkan resitnya itu. Tunjukkan bukti kalau kita sudah booking hotel. Kalau ada rumah saudara, ya tunjukkan juga buktinya. Bagi kita yang ada saudara di Malaysia, ya mungkin tunjukkan di situ salah satunya ada alamatnya, nomor telepon orang di sana, ya dan lain-lain. Masih banyak lagi yang perlu dicantumkan. Termasuklah mungkin, kalau bisa mungkin foto rumah juga ya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, pastinya adalah asuransi COVID-19. Nah, ini, kemanapun kita masuk, melalui pintu manapun kita masuk di Malaysia, apakah KLIA atau mungkin yang masuk melalui pelabuhan, itu wajib menyediakan asuransi COVID. Karena nanti ketika kita mau keluar daripada pintu keluar Indonesia, contoh di Jakarta, itu pun sudah ditanyakan mana asuransi COVID-nya. Begitu juga ketika seorang warga negara asing yang ingin masuk ke Indonesia, itu pun perlu asuransi COVID-19. Ini harus kita buat. Makanya nanti letak asuransi COVID ini adalah setelah beli tiket. Karena nanti asuransi COVID-19 itu memerlukan tiket kita ketika membeli asuransi COVID tersebut. Kalau tiket belum ada, maka asuransi COVID ini susah untuk dibeli. Oke, itu yang keempat. Yang kelima adalah download aplikasi MySejahtera. Kalau kita di Indonesia, namanya aplikasi Peduli Lindungi. Maka kalau kita ingin masuk ke Malaysia, harus mendownload aplikasi MySejahtera. Oke, itu yang kelima. Yang keenam adalah mengisi borang traveler di aplikasi MySejahtera. Nah, ini yang banyak permasalahan. Ada yang nggak bisa diisi selama di Indonesia katanya. Kalau selama di Indonesia belum bisa diisi, ya isi saja nanti ketika sampai di pintu masuk Malaysia. Isi saja di sana. Apalagi kita telah mendapatkan kartu, nomor, atau SIM card Malaysia, kita pun sudah bisa mendaftarkan untuk aplikasi MySejahtera. Dan yang ketujuh adalah tes PCR. Untuk tes PCR ini kita harus buat 2 hari sebelum keberangkatan atau maksudnya 48 jam sebelum keberangkatan. Dan yang ke-8, siapkan juga uang tunjuknya. Karena uang tunjuk ini sebagai jaminan selama kita di Malaysia. Contoh kita mungkin 3 hari, 1 minggu, 2 minggu selama di Malaysia, kita harus tunjukkan uang kepada petugas. Biasanya uang tunjuk ini akan diminta ketika di pintu masuk Malaysia. Apakah nanti di KLIA atau yang masuk melalui pelabuhan, itu sediakan uang tunjuk yang mungkin melihat hari juga. Kalau 3 hari mungkin cukup dalam 2 juta, 3 juta. Kalau mungkin 1 minggu ya mungkin lebih atas lagi ya. Dan yang ke-9 adalah sertifikat vaksin.
Sertifikat vaksin ini nanti akan menentukan apakah kita dikarantina atau tidak. Kalau kita belum mendapatkan vaksin atau belum lengkap, maka nanti kita akan dikarantina ketika masuk ke Malaysia 5 hari. Sedangkan yang sudah lengkap vaksinnya atau yang sudah mendapatkan booster itu tidak akan dikarantina. Berkenaan dengan vaksin ini saya pernah membahasnya, cek video-video sebelumnya ya. Itu nomor 9 tadi, sertifikat vaksin. Nah, kesembilan inilah yang perlu kita lalui urutan-urutannya ketika masuk ke Malaysia. Dan nanti ketika kita tiba di pintu masuk Malaysia, kita akan diuji RTK. Nah, itulah step by step, langkah-langkah atau urutan yang harus kita lalui ketika seseorang ingin masuk ke Malaysia. Kita siapkan dari sekarang apa syaratnya, apakah asuransi COVID-nya. Kalau bagi permit ya tidak perlu asuransi COVID-nya. Yang penting semua yang kesembilan ini adalah syarat bagi seorang pelancong yang ingin masuk ke Malaysia. Jadi itu saja, semoga kita bisa pahami. Silakan share kepada lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.